Halo sahabat Anggrek Boja, kita ketemu lagi di channel Rumah Anggrek Boja ya. Kali ini kita akan promo apa ya? Sebelumnya, terima kasih buat teman-teman yang kemarin udah order anggrek bulan pasca bunga nih. Kemarin kalau yang udah lihat di video sebelumnya ya, kalau tanya anggrek bulan pasca bunganya masih enggak, masih alhamdulillah masih ada beberapa yang teman-teman bisa order. Kemarin juga ada yang bolong, terima kasih ya. Nah ini karena anggrek bulan pasca bunga itu stoknya itu gampang, jadi teman-teman masih bisa order kapanpun ya. Silahkan kontak nomor yang ada di bio kami ya, atau yang sudah ada tertera di video. Nah kali ini sebelum kita promo, jangan lupa dulu nyalakan loncengnya, subscribe-nya juga ya, dan juga like dan komen, share juga ke teman-teman sahabat pecinta anggrek kamu. Kali ini kita mau promoin salah satu anggrek spesies nih. Kita mau promoin anggrek Vanda tricolor ini, kayak gini. Kondisinya dewasa, udah di pot gantung ya, tinggal cantol teman-teman. Ini agak ada anggrek Vanda tricolor, salah satu anggrek spesies. Kondisinya kayak gini. Udah tinggal cantol ya, udah ada di pot gantung kayak gini. Satunya hanya 45.000 aja teman-teman untuk anggrek Vanda tricolor kondisi dewasa ini. Nah ini jadi Vanda tricolor ini salah satu jenis anggrek spesies yang asli Indonesia ya, tersebar mulai dari Pulau Jawa sampai juga Pulau Sumatera dan juga Bali. Nah untuk anggrek spesies yang ada di Anggrek Boja ini merupakan anggrek spesies Vanda tricolor yang ada di Pulau Jawa Tengah. Agak berbeda ya, kalau mungkin teman-teman tahu anggrek Vanda tricolor yang ada di Pulau Jawa, Pulau Jawa Timur dan juga Bali agak sedikit ada perbedaan di contoh bunganya. Nanti kita tunjukin contoh bunganya ya. Nah untuk ini anggreknya sudah kita kasih pot gantung, teman-teman tinggal gantung sendiri. Kalau untuk anggrek Vanda ini biasanya cocok di daerah dataran tinggi, teman-teman bisa langsung kasihkan di pot tanah. Katanya kalau anggrek Vanda tricolor di dataran tinggi biasanya cocok dengan media tanah dan juga sekam. Kalau misalkan teman-teman tinggal di daerah yang tinggi, teman-teman bisa pindahkan ke tanah supaya lebih subur. Tapi kalau teman-teman tinggal di dataran rendah, daerah yang cukup panas, biasanya anggrek Vanda ini lebih mudah beradaptasinya jika digantung. Makanya ini kita pakaikan pot gantung saja seperti ini supaya mudah nanti beradaptasinya di tempat teman-teman ya. Hanya 45.000 aja, teman-teman bisa order di kontak yang sudah kita sediakan. Nah, anggrek Vanda tricolor ini biasanya ditemukan di beberapa gunung di Jawa Tengah. Salah satunya mungkin di Gunung Merapi, ada juga di Gunung Merbabu. Untuk contoh bunganya aku tunjukin ya kayak gini. Nih. Untuk contoh bunganya sendiri, dia lebih ke putih total marron ya, total ungu total marron. Ini salah satu anggrek Vanda asli Indonesia, anggrek spesies. Nah karena ini anggrek spesies, makanya dia musiman berbunganya mulai dari bulan Juni, Juli, Agustus dia mulai berbunga, musimnya berbunga. Kalau teman-teman beli sekarang mungkin insya Allah pada tahun besok ya, pertengahan tahun besok sudah bisa berbunga, asalkan perawatannya cocok. Kalau anggrek Vanda ini sendiri perawatannya nggak sulit, teman-teman cukup siram media jika di dataran rendah ya, cukup penyiramannya cukup. Sedangkan kalau di dataran tinggi jangan terlalu banyak disiram karena takutnya busuk akar ya. Nah uniknya kalau anggrek Vanda ini tuh dia satu pohon itu bisa berbunga beberapa tangkai, itu lihat bisa berbunga banyak tangkai ya. Jadi nanti kalau udah berbunga itu jadinya cantik banget. Selain itu juga bunganya katanya wangi, wanginya cukup semerbak gitu ya. Jadi salah satu anggrek yang bunganya wangi. Satunya cuma 45.000 aja.
Untuk 1 kilonya bisa masuk 2 plen ya, 2 sampai 3 plen. Karena nggak terlalu panjang juga. Bisa kirim ke luar kota nggak, Kak? Bisa, alhamdulillah. Beberapa langganan di rumah Anggrek Boja semuanya kebanyakan dari luar kota ya. Ada yang dari Tangerang, kemarin habis kirim ke Cianjur juga. Kemudian ada di Jogja juga. Beberapa sahabat rumah Anggrek Boja yang di Jogja juga ada. Digantung kayak gini, jadi cantik. Silahkan di order, teman-teman. Teman-teman bisa hubungin nomor yang ada di bio ya. Honda Tricolor cocok banget buat digantungin depan rumah. Nanti kalau sudah berbunga lebat jadi cantik. Oke, sekian dulu promo dari kita ya untuk Vanda Tricolor pada hari ini. Kita jumpa besok lagi di promo kita selanjutnya. Buat teman-teman yang mau terus update promo-promo dari kita, boleh nyalakan loncengnya atau silahkan save nomor kami dari di WhatsApp ya. Karena biasanya ada promo, beberapa promo yang nggak kita promoin di YouTube tapi juga kita promoin di WhatsApp Story. Silahkan aja save kontak kenalan dengan admin kita. Nanti akan kalau ada promo akan terus diinfokan, jadi nggak ketinggalan. Kita jumpa lagi di video selanjutnya ya. Sampai jumpa.